talabul ilmi. Dan malam ini kita masuk pada hukum-hukum seputar kurban atau fikih kurban. Para muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang hukum-hukum kurban. Banyak sekali nanti masalah-masalah yang kita akan gaji tapi kita akan ringkas ringkas ringkasnya tanpa mengurangi hal-hal yang penting untuk kita ketahui dalam masalah masalah seputar kurban ini kurban sendiri dalam bahasa Arab disebut al udhiyah dan udhiyah itu artinya setiap yang disembeli seorang muslim dari unta sapi ataupun kambing pada hari nahar maksudnya hari idul adha dan ditambah dengan hari tashrik tentunya dalam rangka taqarruban ila Allah azza wajal mendekatkan diri kepada Allah azza wa itulah definisi kurban adapun perintah kurban jelas baik secara nas Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja dan dalam surah Al-Kautsar Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar salatlah untuk rabbmu dan berkurbanlah untuk rabbmu dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang ma'ruf kita dengar kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin katakan sesungguhnya salatku kurbanku seluruh hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah Rabb semesta alam Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tertera dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an di Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini dhabaha biyadihi bi wa samma wa rijlahu ala sifahihi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkurban dengan dua kambing gibas kambing gibas itu kambing uh, wall. Ya, bukan kambing kacang Domba bahasa kitanya, dan keduanya berwarna putih. Jadi, putih mendominasi, ada warna hitamnya, tapi putih yang mendominasi. Dan Nabi SAW menyembelih kedua kambingnya langsung dengan tangannya. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, dan meletakkan kakinya di leher keduanya. Menunjukkan bahwa Nabi SAW berkurban. dengan dua ekor kambing. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, "Aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati asyara sinin yudhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 10 tahun di kota Madinah itu setiap tahun beliau berkurban. Jadi tidak pernah Rasul meninggalkan kurban. Setiap datang Idul Adha beliau berkurban. menunjukkan bahwa kurban ini menjadi perhatian Nabi karena setiap tahun beliau berkurban. Ini di antara dalil-dalil dan banyak juga dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa kurban itu adalah syariat yang disyariatkan. Taib, ada adapun keutamaan kurban. Yang pertama, hadis Nabi s.a.w alaihi wasallam, Nabi mengatakan ma'amila adamiyun min amalik Yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid Tidak ada yang diamalkan anak Adam dari amalan saat Idul Adha yang lebih dicintai kepada Allah dibandingkan menumpahkan darah kurban. Dari sini menunjukkan bahawa Nabi SAW menjelaskan keutamaan amalan seorang mukmin pada hari Idul Adha. Buat tidak ada amalan yang lebih dicintai saat itu kecuali berkurban. Ini yang pertama. Yang kedua, dawamun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal udhiyati. Nabi tidak pernah meninggalkan sama sekali untuk berkurban. Tadi sudah saya jelaskan hadisnya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, kurban adalah syiar min syairillah. Dia adalah syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di mana kurban itu menunjukkan seseorang telah mengagungkan Allah Azza wa Jal dan itu bukti ketakwaan. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran wa man yu'adhim syair Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itulah tanda dari ketakwaan hati. Kemudian yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyebut satu nafas antara perintah salat dengan Perintah kurban dan kita tahu salat itu amalan tertinggi setelah syahadat. Ketika kurban itu disebut satu nafas dengan amalan tertinggi setelah syahadat menunjukkan bahwa kurban itu amalan yang luar biasa karena disebut satu nafas di beberapa ayat dalam Al Qur'an. Fasali li rabbi ada yang menafsirkan kata para ulama karena kalau cerita ibadah badan maka salatlah seafdol-afdolnya ibadah. Tapi kalau ibadah harta Maka kurbanlah seafdol-afdolnya ibadah pada waktunya Ini diantara alasan kenapa Allah mengiringkan antara kurban dengan sholat Kemudian apa hikmahnya? Kenapa kita mesti berkurban? Apa sih dibalik hikmah kurban itu? Yang pertama, ihya usunnati sayyidina Ibrahim. menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu karena perintah kurban ini berawal dari Ibrahim saat hendak menyembelih Ismail karena ujian dari Allah Ibrahim pun lulus kemudian Allah menurunkan kambing gibas sebagai pengganti Ismail dan Allah katakan wa fadainahu bi dhibhin adzim kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar dan itu menjadi syiar sampai hari ini Kemudian yang kedua di antara hikmahnya adalah kita mengetahui tentang kesabaran Ibrahim saat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Bagaimana tidak itu putra si matawa yang baru punya satu setelah sekian lama dia tidak punya anak atau -tuh punya anak tiba-tiba diuji untuk menyembeli. Maka Ibrahim hanya bisa bersabar karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa mempelajari kesabara kesabaran Ibrahim dan bersegeranya Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ini juga pelajaran yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, Kurban juga adalah tausiatu alal ahli wal aqarib wal jirani wal asdiqai wal fuqara. Jadi berkurban itu kita bisa membagi-bagi daging kurban bersedekah. Sehingga bisa memberikan kesenangan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada kawan, bahkan kepada fuqara wal masakin. Menyenangkan hati mereka dan itu amalan yang paling dicintai Allah. Apa itu memasukkan kesenangan ke hati seorang muslim. Kata Rasul, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Anda memasukkan kesenangan kepada hati seorang muslim itu adalah ahabbul a'mal ilallah. Seutama-utama amalan yang paling dicintai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga. Yang keempat, kurban juga dalam bentuk syukur. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menundukkan binatang ternak kepada kita. Alhamdulillah sampai hari ini di antara kita ada yang masih makan daging kambing. Mungkin habis ngaji ada juga yang nyate. Ataupun makan daging unta, mungkin di timur tengah sana. Di sini susah pula cari unta. Kemudian memakan daging sapi sudah jelas kan itu ya. Artinya, ketika kita bisa memakan bahimatul an'am menunjukkan bahwa Allah tundukkan binatang-binatang tersebut kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak tundukkan, tidak mungkin kita makan daging kambing, Ikhwan. Menangkap kambing saja takut diseruduk. semana menyembelihnya? Jadi dalam bentuk inilah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersyukur. Allah katakan, "Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Begitulah kami tundukkan binatang-binatang ternak itu kepada kalian agar kalian bersyukur. Kemudian yang kelima, tadi sudah saya katakan bahwa kurban adalah syiar dari syiar-syiar Islam. Makanya karena dia syiar, jangan berkurban sendirian di tempat yang manusia tidak tahu. Jadi kurban itu harus di tempat yang manusia tahu. Karena namanya syiar kan harus tahu orang. Karena di bagian daripada syiar di mana syiar ini disyariatkan tentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengijabah atas perintah Allah kepada kita. Dan yang terakhir bahwa kurban adalah dalilun ala tasdikil mutlak. maksudnya dalil sebagai pembenaran secara mutlak keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang belakangan mengkritik lihat orang Islam itu. Ya, mana akalnya katanya. Binatang tidak bersalah disembelih katanya. Binatang itu tidak bersalah, kenapa disembelih katanya. Ya. Kita katakan memang binatang tidak bersalah. Tetapi binatang itu ciptaan Allah kita juga ciptaan Allah yang memerintahkan untuk menyembelih binatang juga Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lalu salahnya di mana kan begitu? Maka kurban itu dalil tentang pembenaran iman seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara hikmahnya. Kemudian hukumnya. Hukum kurban itu apa? Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan kurban itu sunnah muakkad. Sunnatun muakkadah. Beda sunnah, beda sunnah muakkadah. Kalau sunnah itu kadang Rasul melakukan, kadang Rasul meninggalkan, itu sunnah namanya. Tapi kalau sudah diembel-embeli kalimat muakkadah, berarti sunnah itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Semenjak disyariatkan kurban, Rasul tidak pernah meninggalkan kurban selama 10 tahun di kota Madinah. Makanya karena Rasul tidak pernah meninggalkan sunnah ini setiap tahun Rasul berkurban, maka jumhur ulama mengatakan bahwa kurban itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah dan inilah madhab syafi'i, madhab maliki dan madhab hambali dalam pendapat yang masyur. Walaupun Abu Hanifah mengatakan wajib. Jadi tiga madhab mengatakan sunnah muakkad, syafi'i, malik dan juga Ahmad kecuali Abu Hanifah mengatakan wajib dan yang mengatakan wajib ini juga diperkuat oleh pendapat Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah ta'ala juga salah satu yang berpendapat wajibnya kurban mengikut pendapat Abu Hanifah alasannya karena perintah fasallili wanhar perintah berkurbanlah Walaupun Al-Imam Ibn Sayyimin rahimahullah ta'ala menguatkan bahawa kurban itu adalah sunnah mu'akkadah bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya. Kalau enggak mampu, ya enggak perlu berkurban. Nanti ada persoalannya. Bagaimana kalau dia enggak mampu kemudian hutang? Ah, nanti ada soalannya. Taib. Taib kemudian diantara syarat-syaratnya. Baik syarat yang berkurban atau syarat hewan yang dikurbankan, yang pertama syarat bagi yang berkurban dulu. Pertama, dia harus Islam. Orang kafir tidak ada kewajiban kurban. Kalau ada orang kafir, bapaknya ngasih kambing kepada kita, "Saya mau kurbanlah. Itu maka percuma korbannya. Kenapa? Karena amalan mereka tidak dianggap di hadapan Allah sampai mereka bersyahadat dengan dua syahadat. Ya kalau mereka mau ngasih, enggak ya apa-apa. Tapi tidak di tidak dianggap. Amaluhum karoma dinistadat Amal mereka itu seperti debu yang dihempas angin habis percuma sampai mereka masuk Islam. Yang kedua al-akluh harus berakal. karena seorang muslim yang dibebani syariat itu hanya muslim yang berakal adapun orang gila tidak wajib kurban. Orang gila tidak wajib kurban. Kemudian yang ketiga huriyah, dia harus merdeka. Karena budak itu tidak wajib kurban karena budak itu di bawah tekanan majikannya. Jadi dia harus muslim berakal dan merdeka. Kemudian yang keempat al-qudratul maliyah harus punya kemampuan secara harta. Di sini terjadi silang pendapat. Maksud kemampuan secara harta itu apa? Madhamaliki, Madham Maliki mengatakan maksudnya kelebihan harta. Jadi setelah mamanya antum melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, kemudian ada sisa harta. Lah kalau seandainya ada sisa harta itu tanpa kemudian mengurangi hak-hak nafkah yang antum berikan kepada keluarga berarti antum sudah masuk kepada kategori berkorban karena ada harta lebih ya ini dalam mazhab maliki tetapi dalam mazhab yang lainnya hambali mengatakan tidak demikian dia mengatakan dalam mazhab hambali tidak demikian pokoknya dia mengatakan man yastati Al-husul ala thamanil udhiyati hatta lawistadana thamanaha. Kata Madhab Hambali Boleh seseorang itu berkurban asal dia punya harta untuk membeli hewan-hewan kurban. Walaupun harus menghutang. Walaupun harus menghutang. Dengan catatan dia bisa membayar hutang. Diperkirakan lah ya dia bisa bayar hutang. Artinya dia punya uang simpanan. Tapi uang itu dipegang orang. Sementara orang itu mungkin baru menyerahkan setelah kurban, setelah hari tasrik, pamannya kan selesai itu uh, kurban. Nah, berarti boleh kita ngutang karena sudah ada uangnya, tapi di tangan orang tuh, ya boleh kita beli kurban yang jelas ada niat untuk membayarnya dalam mazhab Bali dibolehkan seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah tidak punya kelebihan harta, kemudian dia pun, kalaupun ngutang kemudian tidak punya harta yang kira-kira akan dibayarkan, maka jangan berkorban. Itu namanya membebani diri sesuatu yang tidak ada kemampuan. Itu bonek namanya, bondo nekat. Ya. Tidak perlu, ya karena tidak disyariatkan hutang itu. Hutang itu tidak disyariatkan. Baik ini diantara syarat yang berkorban. Adapun syarat hewan yang dikorbankan, pertama syarat hewan yang dikurbankan itu harus imtilakul mudhahi liudhiyati bi syaklin hewan kurban yang antum punya itu entah kambing entah sapi entah unta betul-betul antum mendapatkannya secara syar'i memang antum punya uang halal kemudian antum membeli bukan antum mencuri mencuri sapi mencuri kambing mencuri unta bukan jangan hewan curian atau hewan gosob hewan orang antum ambil ya. jadi harus betul-betul mendapatkan hewan itu secara syar'i bukan hewan curian kemudian yang kedua niat jadi dalam kurban itu harus ada niat karena orang yang menyembeli binatang itu macam-macam kan niatnya pamannya penjual sate madura Kemudian dia menyembelih kambing untuk korban, tidak untuk jualan. Ya. Jadi untuk membedakan mana kambing untuk jualan sate, mana kambing yang dikurbankan harus ada niat. Niat inilah yang membedakan perkara ibadah dengan perkara kebiasaan. Jadi syarat yang kedua harus ada niat. Yang ketiga, salamatu minal uyub harus hewannya selamat dari cacat yang disepakati dan cacat yang disepakati itu ada empat berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu yang pertama tidak boleh awar al bayin awaruha pertama tidak boleh buta sebelah dan jelas butanya yang kedua, arja albayin arrojuhal tidak boleh pincang dan jelas pincangnya. Kemudian, yang ketiga, di antaranya tidak boleh juga hewannya. Apa namanya? Dia terlalu tua, ya, tua banget gitu ya, tua banget sehingga tidak bersumsum, sehingga kering gitu hanya tulang dibalut apa namanya istilahnya kalau orang kurus itu tulang dibalut kulit nggak ada dagingnya ya nggak boleh yang tua banget gitu ya apalagi tua bangka lagi kan <laughs> pokoknya nggak boleh tua ya kemudian yang keempat al marid bayin maroduha tidak boleh yang sakit dan jelas sakitnya ini empat saja disepakati kalau seandainya buta sebelah Kemudian dia pincang, kemudian dia sakit, kemudian dia tua. Ada pada hewan yang dikurbankan tidak sah kurbannya. Maka dari sini kata para ulama, cacat itu terbagi menjadi tiga: cacat yang dimaafkan, cacat yang tidak dimaafkan, gitu ya, cacat yang dimakruhkan. Maknanya adalah kalau seandainya dari empat cacat yang disepakati ini, ya, yeah. kemudian ada cacat yang lain yang lebih cat, lebih parah daripada cacat ini, berarti lebih tidak boleh dikorbankan. Ya. Yeah. Tapi kalau seandainya cacatnya di bawah ini, eh, cacatnya di di, di atas ini lebih ringan cacatnya, ya lebih ringan cacatnya maka ulama mengatakan makruh hukumnya contoh namanya, telinganya sobek gitu kan ya ekornya putus gitu ya itu kan cacatnya lebih ringan jadi kalau lebih ringan dari empat ini makruh gitu ya tapi kalau lebih berat seperti buta dua-duanya akan ah, buta sebelah saya nggak boleh apalagi buta dua-duanya kan itu maka lebih tidak boleh lagi lebih haram lagi tidak boleh dikorbankan ya Taib. ini syarat yang ketiga ya. kemudian syarat yang keempat umur daripada hewan yang akan dikurbankan umur hewan yang akan dikurbankan itu juga menjadi catatan ya tidak boleh kemudian kambing kacang yang kurang usianya satu tahun di Kurbankan minimalnya kambing kacang satu tahun. Tapi kalau kambing domba minimalnya enam bulan. Kurang dari enam bulan tidak boleh. Kalau sapi minimalnya dua tahun. Sapi minimalnya dua, dua tahun. Dan kalau unta minimalnya lima tahun. Ini umur-umur yang disepakati. Tidak boleh kurang dari ini. Ya. Makanya kadang-kadang nih kalau orang jual kambing saking lakunya gitu ya kadang-kadang kambing kecil pun udah dijual dia jadi harus tanya kepada pakar kambing ini usianya berapa ya tapi biasanya kalau orang pakar kambing itu dari giginya udah tahu dia oh gigi neng, nengok giginya udah tahu cuman caranya ya dia pakarnya antum dah, pakarnya mana tahu paling antum nengok giginya kuning gak atau putih gitu kan gitu ya udah tahu usianya berapa toh ini di antara syarat-syarat daripada korban Kemudian nau'ul udhiyah. Nau'ul udhiyah. Mana yang lebih afdol dari jenis-jenis hewan korban itu yang kita kurbankan. Apakah kambing lebih afdol? Apakah sapi lebih afdol? Apakah unta lebih afdol? Ataukah tujuh orang untuk satu sapi dan unta lebih afdol ataukah satu ekor kambing lebih afdol? Ini soalannya. Masalah ini menjadi ranah khilaf para fukaha. Pertama, pendapat Malikiyah, pendapat Malikiyah. Anna afdhala anwa'il adhahi adh-dhanu. Az Ulama Malikiyah pengikut madhab Imam Malik mengatakan bahwa berkurban dengan kambing domba itu jauh lebih baik dibandingkan sapi dan unta. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun berkurban itu hanya dengan kambing. Setiap tahun dia kambing berkambing, berkambing. Padahal ada sapi dan unta. Tapi Rasul memilih kambing. Dari sini maka kata Imam Ibn Rushd Ibn Rushdi rahimahullahu ta'ala Dia mengatakan Zahaba Malik Ila annal afdala fi dhahaya Al-qibas thumma al-baqar Thumma al thummal baqar, thummal Katanya Imam Ibn, Ibn, Ibn Rushd Mengatakan pendapat Imam Malik Bahawa seafdal-afdalnya Hewan kurban itu dimulai dari Kambing gibas Kemudian sapi Kemudian unta. Ini menurut madhab Malik. Tetapi berbeda pula dengan madhab Hambali dan juga Syafi'i. Pengikut Imam Ahmad dan juga pengikut Imam Syafi'i justru kebalikannya daripada Malikiyah. Artinya yang paling afdol yang lebih besar dulu, unta dulu. Baru tidak ada unta, sapi. Baru tidak ada sapi, kambing. Justru kambing di belakangkan. Tapi dalam madhab Maliki, kambing pula didepankan, unta pula dibelakangkan. Ya. Apa alasan keduanya? Kata Imam Ibn Rushd ketika menceritakan tentang sababul khilaf, tentang sebab khilafnya bainal fuqaha ini di antara ahli fikih ini, kenapa madhab Maliki lebih cenderung kambing itu lebih afdal? Kenapa pula madhab Hambali dan Syafi'i mengatakan unta pula lebih afdal? Maka Mereka mengatakan atau kata Imam Ibn Rushd mengatakan wasababu ikhtilafihim mu'aradatul qiyas li Karena mazhab Malik itu menolak kias. Menolak adanya kias dan berdalil dengan perbuatan Nabi. Nabi tidak pernah berkurban selain dengan kambing. Makanya kambing lebih afdol. Berbeda pula dengan Hambali dan Syafi'i mereka berdalil dengan kias berdalil dengan kias maksudnya kita tahu bahwa kurban itu artinya mendekatkan diri dengan binatang mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang dan di dalam kurban itu kan ada bentuk hadiah bisa disedekahkan dan bisa di Hadiahkan, sesuatu yang disedekahkan dan dihadiahkan itu semakin banyak menghadiahkan semakin baik kan, ya semakin besar yang dihadiahkan semakin baik. Sementara kambing dengan unta besar mana? Besar unta, tentu dagingnya lebih banyak lagi dibandingkan kambing kan begitu. Makanya unta lebih lebih utama dibandingkan kambing. Nah, itu alasan kenapa memilih unta lebih afdol dibandingkan. Dibandingkan kambing karena dia lebih gemuk, lebih banyak dagingnya, lebih sempurna dan lebih banyak fukorok dan masakin akan mendapatkannya. Ya, Wallahu alam saya cenderung kepada pendapat yang kedua bahwa berkurban itu secara umum yang lebih gemuk, yang lebih banyak dagingnya itu jauh lebih utama dibandingkan yang kecil. Ya, maka kalau memang bisa beli unta-unta, tidak bisa sapi, tidak bisa kambing. Tidak bisa juga tujuh unta, eh, tujuh orang untuk satu unta atau tujuh orang untuk satu kambing, eh satu sapi. Dan kambing tidak boleh berserikat. Kambing itu tidak boleh berserikat. Taib. Masyurul Ma muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di masyarakat sering bertanya-tanya kepada saya ini tentang hukum berkorban untuk orang mati hukum berkorban untuk orang mati. Maka ulama menjelaskan berkorban kepada orang mati itu ada tiga poin yang harus dipahami. Berkorban kepada orang mati itu harus ada tiga poin yang antum harus pahami. Pertama, berkorban untuk orang mati itu karena sifatnya tabaan lil ahya, mengikut ke yang hidup. Maksudnya, kalau saya punya kambing, Kemudian saya berkorban tahun ini. Kemudian saya sebeli, maka saya niatkan kambing ini untuk kurban saya dan keluarga saya plus orang tua saya yang sudah meninggal. Itu namanya mengikut sertakan orang mati dengan orang hidup. Maka tidak mengapa. Dan inilah yang dilakukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkorban untuk diri mereka dan keluarga mereka secara mutlak seperti itu bisa masuknya keluarga yang masih hidup atau keluarga yang sudah meninggal kalau sifatnya diikut sertakan ini yang pertama yang kedua seseorang berkorban kepada orang yang sudah meninggal atau kepada yang yang mayit itu ketika orang yang meninggal di masa hidupnya dia berwasiat dia berwasiat nah kalau saya mati kita kan banyak kambingnya itu kurbankanlah kambingku itu setelah kematianku. Maka kalau seandainya dia berwasiat sebelum meninggal, maka berkorban untuk orang mati hukumnya wajib. Kenapa melaksanakan wasiat? Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, hanya sekedar tabaruan saja. Ingin berbuat baik kepada orang mati tidak disertakan dengan orang hidup, ya tidak pula orang mati dulunya bernadar atau berwasiat gitu ya. Ya pokoknya ingin berbuat baik saja kepada orang tua. Saya punya orang tua sudah meninggal, saya ingin korban untuk orang tua saya, macam mana hukumnya? Ya. Masyurul Ma muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sebagian para ulama mengatakan jaizatun boleh. Jaizatun boleh. Wa qad nassa fuqaha al ala anna bihi anhu sebagian ulama fukoha dari kalangan Hanabilah mazhab Hambali mengatakan bahwa kalau kita hendak berbuat baik dengan cara berkurban dihadiahkan pahalanya kepada orang mati maka pahalanya sampai kepada orang mati dan orang mati bermanfaat dengan transparan pahala itu kenapa demikian kata madhab hambali dikiaskan dengan sedekah dikiaskan dengan sedekah sebagaimana kita bersedekah juga sampai pahalanya maka kurban juga sama kurban juga sama akan tetapi kata ulama la nara anna mayyiti bil minas sunnah. walaupun demikian kita tidak boleh menganggap ...berkurban kepada orang mati itu... ...dikatakan sunnah. Gak boleh. Ya. Boleh kita berkurban. Hanya sekedar... ...ingin berbuat baik saja... ...kepada orang tua yang sudah meninggal. Saya ingin berkurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Pahalanya sampai-sampai kata hambali. Kiasan dengan sedekah. Tapi walaupun demikian jangan dikatakan sunnah. Jangan dikatakan sunnah. Ya hanya ingin berbuat baik saja. Gitu maksudnya. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkorban untuk salah satu keluarga yang sudah meninggal. Khadijah meninggal duluan, Rasul tidak pernah berkorban untuk Khadijah kan. Padahal itu istri tercintanya tuh. Ya. Tidak pula berkorban kepada anak-anak yang sudah meninggal, seperti Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab itu kan meninggal duluan. Tapi tidak berkorban juga untuk mereka yang sudah meninggal. Makanya kemudian sebagian para ulama, sebagian para ulama. Di antaranya madhab syafi'i dan yang dipilih oleh Imam Ibn Thaymin, ya, bahwa tidak disyariatkan berkurban untuk orang mati secara khusus. Dan Malikiyah mengatakan makruh. Kenapa? Walai salil insan illa masa. Karena manusia itu tidak membawa pahala kecuali yang diusahakan saja. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun kalau seandainya bentuk kurbannya itu karena sebuah nazar. Kalau ibu saya sembuh tahun ini saya pengen kurban. Walaupun nazar seperti ini tidak boleh. Ya ini namanya nazar barter, nazar seperti ini tidak dilakukan kecuali orang bakhil. Kalau orang nggak bakhil nggak perlu ngomong gitu. Itu kalau orang bakhil yang ngomong gitu itu. Kalau ibu saya sembuh saya kurban. Berarti kalau tak sembuh tak kurban, kan bakhil jadinya kan. Ya anggaplah dia bernadar seperti itu. Ya Allah kalau ibu saya sembuh, orang tua saya sembuh, anak saya lulus, saya juga sembuh, saya akan berkurban tahun ini. Allah takdirkan sembuh betul. Ya. Maka dia harus melaksanakan nadarnya. Kenapa? Karena nadarnya dalam rangka ketaatan. Kecuali kalau nadarnya ada kemaksiatan. Aku ingin berkorban di kuburan wali fulan itu lain lagi tidak ada unsur syiriknya tapi kalau ingin berkurban di idul adha itu sebuah hal yang disyariatkan maka masuk dalam hadis Nabi SAW man nadhara an yuti Allah fal wa man nadhara an ya'siyahu falayasi siapa yang bernadar ingin mentaati Allah lakukan siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah jangan dilakukan ya tapi muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang masuk pada waktu penyembelihan. Kapan kita ini menyembelih kurban? Ada dua waktu tidak boleh anda menyembelih kurban. Pertama tidak boleh menyembelih kurban sebelum terbit fajar di hari idul adha. Berarti kalau sebelum terbit fajar berarti subuh-subuh lah untuk sudah sembelih itu. Pagi-pagi buta itu, ya antum lapar mungkin mau makan sate. Sebelum subuh dari sembeli maka tidak sah kurbannya. Yang kedua tidak boleh berkurban sebelum solat id. Tidak boleh kurban sebelum solat id. Tidak boleh kurban sebelum terbit fajar dan tidak boleh berkurban sebelum solat id. Kenapa? Karena ada hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu an. Dia mengatakan Nabi bersabda dan beliau sedang berkhutbah. Salah satu bunyi khutbahnya adalah Inna awwala min yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fanan hara faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana wa man nahara fa inna ma huwa lahmun nahmun yuqaddimuhu li ahli laysa minan nusuki fi syai'in Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya awal yang kita lakukan hari ini maksudnya Idul Adha adalah kita salat dulu. Berarti salat dulu, salat Id dulu. Baru setelah itu kata Rasul, kita kembali. Kemudian kita sembelih unta kita. Maka barang siapa yang melakukan seperti ini, maka dia telah mencocoki sunnahku. Tapi kalau dia tidak melakukannya, berarti hewan itu hanya sekedar daging yang dimakan untuk keluarganya saja dan itu bukan sedekah, bukan kurban. Hanya sedekah saja. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa kurban itu dilakukan setelah pelaksanaan salat. Bagi yang melaksanakan salat tapi bagi yang ada di hutan umpamanya, antum sedang kerja di hutan. Jadi polisi perhutani sana. Ya, aku lagi di hutan ada 3 4 orang. Tak ada yang bisa pula sholat di sana karena mencar-mencar jaga. Ah kebetulan ada kambing lah di hutan itu. Cemana cara menentukan waktu penyembelihannya? Maka bagi yang tidak melaksanakan solat kata para ulama penentuan waktunya setelah terbit matahari meninggi satu tombak masuk waktu syuruk atau dengan kata lain masuk awal duha bagi yang tidak solat ah baru disembeli ya jadi tapi bagi yang solat selepas solat Ya syukur-syukur setelah khutbah mendengarkan khutbah nah, baru disembeli. Ya supaya jangan ragu-ragu kapan dimulainya. Adapun akhir penyembelihan adalah di akhir hari tasyrik. Berarti penyembelian kurban itu kan empat hari. Idul Adha tanggal 10 kemudian tanggal 11 hari tasyrik, tanggal 12 hari tasyrik, tanggal 13 hari tasyrik. Berarti tanggal 13 atau hari ketiga hari tasrik sebelum terbenam matahari masih boleh berkurban. Kalau sudah terbenam berarti sudah tidak ada lagi syariat kurban. Itu akhir penyembelihan hewan kurban. Taib asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukum menyembelih kurban di malam hari? Karena antum sibuk kerja di siang hari. Sibuklah kerja di siang hari itu. Tak sempat menyembelih kurbannya. Akhirnya malam-malam lah antum itu jam satu nyembeli kurban. Ya. Jadi bagaimana hukumnya menyembeli kurban di malam hari? Tentu masih dalam hari-hari kurban. Ya. Maka disebutkan para ulama at fil laili Menyembelih hewan kurban di malam hari itu sah-sah saja. Dan ini adalah pendapat jumhur Hanafiya. madhab Hanafi, wasyafi'i dan juga madhab syafi'i dan juga salah satu daripada madhab hambali tiga madhab membolehkan tapi kalau bicara afdol afdolan ya afdol siang ya karena malam itu kan siapa yang nonton kalau siang kan banyak penontonnya kan itu kan syiar ya tapi masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal dalilnya umum tentu yang membolehkan yang membolehkan menyembeli di malam hari itu ya dalilnya umum Ya, karena seperti contoh kullu ayyami tasyrik dzabhun setiap hari tasyrik itu penyembelihan, berarti mencakup siang dan malam gitu ya. Tapi dalil khusus ya enggak ada. Rasul tidak pernah diceritakan menyembelih kurban di malam hari. Nah, tapi waktu firman menyatakan Allah azza wa jalla seutama-utama orang yang berkorban itu setelah salat Id adalah segera disembelih. Walaupun di sini ada pilihan kan? Ada empat hari orang itu boleh berkurban kan? Tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi seutama-utamanya adalah al-mubadaratu ila at Bersegera sembelih hewan kita. Habis salat mendengarkan khotbah, ambil parang, gorok. Ya, itu lebih baik gitu kan. Dan itu disunahkan hukumnya. Ya disunahkan hukumnya berdasarkan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi dan madhab Hambali. Empat madhab mengatakan sunnah hukumnya al-mubadaratu fi dhabhil udhiyati. Bersegera menyembelih hewan kurbannya. Walaupun ada waktu tiga hari-hari tasrik dan satu hari hari Idul Adha. Ya. Kemudian juga masalah selanjutnya adalah disunahkan juga kalau bisa menyembeli sendiri. Jangan diwakilkan. Ya, itu disunahkan hukumnya. Karena Nabi menyembeli sendiri. Tetapi Nabi pun pernah juga mewakilkan kepada Ali kan. Rasul itu membawa 100 ekor unta yang tujuh ketika hadiu, ketika haji gitu. Ya. Nabi SAW menyembeli 70 ekor dan 30 disembeli Ali, diwakilkan kan? Dari sini juga boleh seseorang itu mentaukilkan menyembeli binatang kurban. Kan ada orang yang tidak pengalaman, tidak mampu melihat darah, asli melihat darah saja dia lemas kan itu ya. Asli melihat pisaunya aja gemetar gitu kan. Karena ada orang yang tidak pernah menyembeli, bawaannya gemetar saja. Jangan lagi sapi yang ngamuk kan. Kambing kacang aja dia gak berani lah kalau ada orang-orang yang seperti ini padahal harus latihan sebenarnya kan anggaplah dia memang tidak berani maka boleh ditaukilkan, diwakilkan kepada orang yang amanah tentunya untuk menyembelihkan korbannya kemudian masalah selanjutnya adalah bolehnya memakan dan menyimpan daging korban boleh memakan dan menyimpan daging korban dulu saya masih kecil di kampung saya itu ada ya semacam doktrin bahwa berkorban itu tidak boleh orang yang berkorban tidak boleh makan daging korbannya katanya. Ya. Maka kita katakan yang nyuruh makan itu Allah. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27 Allah mengatakan fakulu minha makan kata Allah. Kata orang kampung jangan makan lah. Mana Allah katakan makan mereka pula jangan jangan makan. Allah yang katakan makan makan. Ya. Fakulu minha wa atimu al al-fakir. Lebihnya beri makan kepada orang-orang yang membutuhkan dan fakir. Jadi Allah yang merintahkan makan. Sampai Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Ya, ulama yang mengatakan fakulu itu kan fi'lul amr. Kata kerja perintah. Dan dalam ilmu usul al-amru yufidul wujud. Perintah itu memiliki faedah wajib. Jadi Imam Ibn Hazm berdalil dengan surah Al-Hajj 27 Makan daging kurban itu wajib Berarti kau tak makan dosa dia Walaupun pendapat yang kuat Tidak sampai ke wajib Tapi sunnah saja Ya sunnah saja Minimal kalau antum berkorban Makan tuh daging korban Ya Ustaz gak bisa Saya kalau kolesterol saya naik ini. Darah tinggi naik Bismillah Gak mungkin Allah memerintahkan sesuatu Tidak ada kebaikan di dalamnya Bismillah saja. Kalau habis makan korban kemudian mati, ya kau Kod ta kodarol. Tapi anda sudah melaksanakan perintah kan gitu ya, sudah menjalankan sunnah. Ya jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu pasti akan jadi masalah. Ya, sesuatu yang berlebihan. Tapi kalau memang ada larangan dari dokter ya, itu kan sudah jelas tak boleh. Ya, tetap antum lebih memilih kesehatan. Jangan mentang-mentang sunnah main hantam saja. Oh, kata Ustaz kan sunnah main hantam saja. Habis itu darah tinggi naik kan itu. Bawaannya lebih keras. Apa namanya? Suaranya daripada suara kambingnya. Kan lagi darah tinggi kan itu ya. Jadi ndak boleh seperti contohnya umpamanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dikisahkan dia punya penyakit dalam badannya capek-capek. Akhirnya didatangi Tobib. Kata Tobib, mengatakan, "Engkau tidak boleh makan daging unta dan tidak boleh meminum susunya." Maka selama itu, Yakub tidak pernah makan daging unta dan minum susu unta karena demi kesehatan. "Ya, demi kesehatan, tapi masalahnya anak-anaknya ikut-ikutan tak makan daging unta, tak makan, tak minum susu unta, kemudian mereka mengharamkan kepada diri mereka tidak boleh makan daging itu." Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan kepada mereka bahwa Yakub mengharamkan kepada dirinya itu faktor kesehatan. Loh kalian ini apa yang mengharamkan? Hanya ikut-ikut bapaknya saja. Ya. Jadi kalau faktor kesehatan ya tentu lebih dahulukan kesehatan. Ya kan ini kan sunnah saja. Ya. Taib. Wallahu anam. Intinya bahwa boleh makan daging. Kemudian yang selanjutnya adalah Zabhul Masyurul Ma muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwa Menyembelih kurban Lebih afdol dibandingkan sedekah Seharga kurban itu Jadi pamannya Sekarang tanggal 10 nih Dul -hijjah. Besok 11 Besoknya 12 Besoknya 13 Berarti empat hari ini umpamanya antum punya uang seharga 3 juta bisalah membeli satu ekor kambing tapi satu sisi nih mungkin ada yang lain yang perlu disedekahkan mungkin ada orang yang berhajat untuk disedekahkan ya entah membangun pesantren entah membangun masjid entah bangun apa pokoknya ada hal-hal yang yang uh, harus disedekahkan maka di sini para ulama mengatakan maning lebih utama ya yang tiga juta yang antum miliki itu dibelikan kambing ataukah bersedekah ke masjid di waktu ketika disyariatkan berkurban tanggal 10, 11, 12 dan 13. Maka ulama mengatakan berkurban lebih baik dibandingkan sedekah seharga kurban. Alasannya apa? Satu. Kalau antum sedekahkan ke masjid, ke pesantren, ke fakir miskin, ke anak yatim, ke panti asuhan dan begitu seterusnya, Ketika antum mendahulukan sedekah daripada kurban, maka akan mengantarkan kepada meninggalkan sunnah yang disunahkan Nabi. Berkurban. Ya, kan jadi tidak jadi kurbannya kan? Karena sedekahkan ke tempat, tempat lain. Satu. Yang kedua Nabi SAW alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin, para khulafaur rasyidin. Ya. Mereka tahu bahwa sedekah itu Afdon Mereka tahu sedekah itu Afdon tapi kenapa kemudian mereka lebih mengutamakan kurban dibandingkan sedekah? Menunjukkan bahwa pada hari waktu kurban yang paling afdal amalan kurban dibandingkan sedekah. Kemudian yang ketiga alasannya. Bahwa berkurban itu ada sebagian ulama mengatakan wajib. Walaupun ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Tapi kalau sedekah kan tidak wajib kecuali zakat. Ya, sedekah kan kerelaan kita. Ya, ini juga alasannya. Ya. Kemudian juga yang keempat bahwa berkorban itu kalau seandainya seseorang kemudian meninggalkan korban dan memilih sedekah maka akan banyak keutamaan-keutamaan dan hikmah-hikmah yang antum tidak akan dapat seperti yang saya sudah jelaskan tadi keutamaan korban dan hikmahnya kalau antum tidak korban gak dapat tuh makanya kenapa berkorban pada waktunya lebih afdol dibandingkan sedekah seharga hewan kurban nah, ini juga harus dipahami ya. Kemudian masalah yang lain adalah aman tujzi'ul udhiyah. Aman tuziu al udhiyah. Kepada siapa kurban itu sah untuk dikurbankan? Mashur Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Ada sebuah hadis Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an Ketika menceritakan bagaimana Para sahabat berkurban Apa kata Abi Ayyub rajulu an ahli baitihi di zaman nabi kami para sahabat katanya abi ayub al ansari berkorban dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan untuk satu keluarganya jadi ada persepsi di masyarakat itu kalau umpamanya ada satu keluarga satu ayah, satu, is, satu ibu, kemudian ada tiga anak. Tahun ini ayahnya dulu, tahun depan ibunya dulu, tahun depannya anaknya satu, nomor satu, tahun depannya lagi anaknya nomor dua, kan begitu. Ya. Yeah. Padahal kalau dalam sunnah Nabi SAW, kebiasaan para sahabat tidak harus kemudian dikhususkan tahun ini si fulan, tahun ini si fulan tidak perlu. Setiap tahun korbankan satu kambing, niatkan untuk semuanya. Itu sudah mencukupi tanpa harus kemudian mentakyin ini kurbannya si fulan si fulan si fulan si fulan gitu maksudnya. Berdasarkan hadis Abi Ayub Al-Ansari radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetapi dalam hal ini ada tiga perkara. Yang pertama, ya. Al-qarabatu mislu az zawjati wal aulad. Jadi kalau dalam satu rumah itu ada istri dan ada anak-anak maka boleh kita niatkan satu kambing untuk saya pribadi plus untuk istri saya plus untuk anak-anak saya karena mereka adalah yang paling dekat dengan kita ini yang pertama kemudian yang kedua tujzi'u amman dakhala fi wajibati farajulun lahu akhun saghirun qasirun qasiru nafaqatihi alaihi fa innal tuziu anhu aitha. ataupun pamannya, antum punya saudara kandung antum sudah berumah tangga punya adik adik kandung ya kemudian dia hidup satu rumah dengan kita karena masih kecil ya masih kecil orang tua sudah meninggal ini adik satu-satunya belum bisa cari nafkah belum kawin akhirnya kakaknya yang merawatnya hidup satu rumah maka Adik yang hidup satu rumah dengan kakaknya ini juga boleh diniatkan satu kambing untuk satu keluarga termasuk dia juga. Walaupun hubungannya saudara, ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, aman a yashaka fi maskanika kaman kafala yatiman. Ataupun siapapun yang serumah dengan kamu seperti anak yatim. Anak yatim kan gak ada hubungan dia orang luar kan? Ya, dia orang luar kita pungut karena dia yatim. Tapi kita asuh di rumah kita, maka itu pun masuk boleh diniatkan satu keluarga termasuk anak yatim itu. Syaratnya satu rumah ya. Ya, dalam satu rumah. Yang jadi masalah itu ikhwatu fil muliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kalau seandainya kita ini sudah tua nih punya anak, anak kita tiga, tapi tidak satu rumah, masing-masing sudah berkeluarga, Ya, dan masing-masing beda rumah maka tidak boleh diniatkan niat kita ini satu kambing untuk satu keluarga tapi masing-masing keluarga mengeluarkan korbannya karena anak-anak kita sudah menikah dan sudah punya rumah sendiri-sendiri berarti kewajibannya sendiri sendiri jadi yang dimaksud di sini adalah kalau tergabung dalam satu rumah syaratnya juga belum berkeluarga. Kalau susah dia berkeluarga walaupun satu rumah mamanya ini Pak Jul rumahnya besar nih. Anak-anaknya sudah pada nikah, tapi mamanya ini anak pertama kamarnya di sini, anak kedua kamarnya sama suaminya di sini, anak ketiga kamarnya sama suaminya di sini. Sudah berkeluarga semua kan? Maka masing-masing berkeluarga itu punya tanggung jawab masing-masing. Tidak dibebankan kepada Pak Jul satu kambing untuk satu rumah gitu ndak. Karena sudah berkeluarga masalahnya kan? Berarti dia punya kewajiban masing-masing untuk berkorban. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk juga Orang yang punya dua istri Siapa di sini? Ya. Jadi kalau seandainya Rajulun mutazawij Bizawjatainil ula Indahu Wal ukhra inda ahliha Hal yulzimu udhiyatan Am udhiyataini Di sini ada soalan kepada Syed Uthaymin Rahimah ta'ala Seorang laki-laki punya dua istri. Yang satu tinggal bersamanya, yang satu pula tinggal dengan mertuanya. Kalau saya berkorban dengan satu kambing, bolehkah saya ini diniatkan kepada istri yang pertama dan yang kedua? Bisa dipahami? Maka Syaikh telah rahimahullah mengatakan, al udhiyatu fil huwa fihi taqfi li min ahlihi wa in hiya inda ahliha ya tapi Syaikh mengatakan kalau gambarnya seperti ini walaupun pisah rumah ini kan pisah rumah nih kan, yang satu sama dia, yang satu sama keluarganya. Kata Syuuthaimin cukup satu kambing diniatkan untuk dua istrinya karena istri keduanya walaupun hidup sama mertuanya termasuk keluarga dia. Nah, kalau khusus ini boleh satu kambing walaupun beda rumah kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Majmu Al Fatawa. Ya. Tay muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla kita masuk pada pembagian hewan kurban. Pembagian hewan kurban, seusai ditanya bahwa pembagian hewan kurban itu dibagi menjadi tiga pembagian. Pertama, dimakan. Yang kedua, disedekahkan. Yang ketiga, dihadiahkan. Dimakan, disedekahkan, dihadiahkan. Berarti sepertiga untuk dimakan. Sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dihadiahkan. Adapun kenapa kemudian mesti tiga? Kata Syaithamin mengatakan, al awal atama bi nikmatillah azza wajalla dalam rangka menikmati menikmati nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya kita yang berkorban makan bersama keluarga dalam rangka bersyukur akan nikmat. Makanya kita makan sama-sama keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua, roja ustawabilah. Yang kedua, bukan hanya menikmati nikmat yang Allah anugerahkan, tapi kita pun ingin berpahala. Dengan cara apa? Sedekahkan sepertiganya. Ya Selain kita men mensyukuri nikmat, kita pun ingin punya pahala dalam korban. Dengan cara apa? Sedekahkan sepertiganya. Kemudian yang ketiga, bukan hanya dapat pahala, kita pun ingin menebar kasih sayang di tengah-tengah manusia. Bukan hanya kepada orang Muslim, hatta orang kafir sekalipun, maka di situ ada syariat, hadiah boleh dihadiahkan karena hadiah itu tidak mesti kepada orang mukmin. Orang kafir pun boleh dikasih hadiah, maka boleh kita menghadiahkan sepertiga daging kurban kepada orang yang di luar daripada Islam. Menebar kasih sayang. Ya, minimalnya walaupun mereka tidak masuk ke agama kita tapi tidak mencela agama kita dan justru memujinya. orang muslim itu baik. Masya Allah datang kurban ada daging sampai. Ya, tapi yang sebelah ini bakhil tuh enggak pernah ngasih itu. Ah, ini kan bahaya tuh. <gif> <gif> gitu ya. Tapi muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla itu diantara hikmah kenapa kurban itu kemudian dibagi tiga. Taib. Kemudian mengirim eh uh, Allahi ila biladil islamiyah. Maksudnya kita ingin berkorban di kampung, kita kirim uangnya. Ya, saya mau enggak mau enggak enggak korban di Batam lah, saya ingin korban di Padang, saya ingin korban di Jawa, saya ingin korban di Medan, saya ingin korban di Alor sana, ya. Macam mana ini? Maka dijelaskan ya tentang masalah ini. Sebenarnya asal kurban itu adalah berkurban di daerah yang ia tinggal dan mencari nafkah di situ. Jadi kalau antum mencari nafkah di Batam, tinggal di Batam, maka disyariatkan kurban di Batam. Itu asalnya. Hukum asalnya. Kenapa alasannya? Satu. Karena tampak syiar-syiar Allah di negeri Islam Sebab kalau manusia kemudian mengirim kurban ke tempat-tempat lain, nanti di daerahnya tidak tampak syiarnya. Yang tampak daerah lain pula kan itu. Ini satu. Kemudian yang kedua, disyariatkan dalam penyembelian yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa disunahkan menyembeli dengan tangannya sendiri yang berkorban. Lah kalau kemudian dikirim ke kampung, cemana antum menyembelinya? Ha? Yang ada kepalanya sudah sampai pula lewat Facebook. Lewat WA. Ini nampak kepalanya nih Sudah kan? lepas dari badannya. Lah siapa yang nyembeli itu? Padahal disunahkan nyembeli sendiri kan? Berarti luputlah antum tidak bisa menyembeli sendiri kan? Otomatis yang menyembeli orang lain. ya Diwakilkan kan itu. Kemudian yang ketiga juga. Antum tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal saat menyembeli kurban. Dengan cara menyebut nama Allah bertakbir dan meniatkan kurban ini untuk Allah. Karena yang menyebut nama Allah bertakbir dan meniatkan kurban bukan antum tapi yang menyembel di kampung sana kan itu. luput antum ta'abun. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga beribadah dengan cara memakan dagingnya dan juga memberi tetangga-tetangganya dan fukoro di sekitarnya nggak dapat, ya, tapi yang dapat orang kampungnya kan, jadi banyak luput kecuali kata para ulama bolehnya kita mengirim kurban ini kalau memang endah al haja. boleh jadi mungkin daerah itu baru diterjang tsunami diterjang gempa diterjang musibah gitu ya sehingga kemudian mereka mengungsi kelaparan di mana-mana nah, itu lain lagi karena ada hajat di situ nah, terkadang dikirim ke daerah-daerah tersebut jauh lebih afdal dibandingkan kurban di tempat kita. Karena boleh jadi mereka ada yang kelaparan. Ya, ada yang kekurangan gizi, ada yang banyak penyakit dan begitu seterusnya, maka dalam kondisi seperti ini ya tentu boleh-boleh saja kita dikirim ke tempat lain. Baik. Adapun adab-adab kurban yang harus antum pahami berdasarkan sunnah yang sahih. Yang pertama, saat menyembelih membaca basmalah, kemudian bertakbir bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Ya, Kemudian yang kedua, at inda dzabil udhiyati. Ingat, hendaklah lembut ketika bermuamalah dengan hewan kurbannya. Ya, jangan main langsung-langsung diusap dulu gitu. Dan jangan kemudian memaksa menarik-narik, memukul-mukul sehingga sakit sebelum disembeli. Tidak boleh. Itu menyiksa binatang. Ya. Kemudian juga yang ketiga, ikhfa'u dzabhi an nadharil udhiyati inda sembunyikan golok pisau pedang atau apa namanya jangan dihadapkan di depan kambing yang mau disebelihnya atau di depan unta atau depan sapi yang disembelihnya apalagi sengaja diacung-acungkan depan mukanya tak lagi kau sembelih, tak lagi antum <laughs> <laughs> ini nakut-nakuti kambing namanya ya. ini yang ketiga yang keempat juga tidak boleh menyembelih di depan hewan yang akan disembelih lainnya Ya, enggak boleh. Jadi sembunyikan yang lainnya itu. Cari tempat yang aman yang tersembunyi. Nanti kalau sudah selesai baru tarik kawannya gitu. Jangan mereka suruh menyaksikan pembantaian itu kan gitu. Ini juga termasuk adab adab kurban. Kemudian yang nomor empat, yang nomor lima adalah atta akun min zuhuki Harus yakin bahwa kurban itu mati betul. Jangan mati saat dikuliti ya atau mati saat dibedal perutnya jangan mati betul-betul mati baru digantung dan dikuliti ya karena bisa menyakiti si binatang kemudian juga yang keenam iltizam bidzabhi fil amakin al mashalatil ami wal khosa kalau bisa cari tempat-tempat yang nanti setelah pelaksanaan kurban itu tidak menyakiti orang. Pemanya jadi bau kemana-mana kan itu ya naro kotoran sembarangan akhirnya dibawa angin hmm, kemana-mana baunya serupat seruput yang akhirnya tercium orang kan jadi kalau kalau bisa punya tempat khusus sehingga tidak memadorotkan orang dalam pelaksanaannya gitu ya. Ya. itu juga termasuk adab juga nah, termasuk juga tidak boleh seorang muslim an yu'tiyal jazar syai'an min minal udhiyati ala al ajri tidak boleh seorang muslim memberi imbalan kepada tukang sembelihan kalau dalam niat memberi upah. Tapi kalau bukan memberi upah, memang dia orang miskin dapat bagian kurban gak apa-apa. Yang gak boleh itu memberikan upah. Karena Rasul melarang tidak boleh memberikan upah kepada tukang sembeli. Karena banyak tukang-tukang sembeli itu sebelum disembeli sudah ngomong tuh. Nanti kepalanya untuk saya. Ya, enak saja. kan itu Kemudian juga ada mutarqi mukhalafati zabhi fi syawariya tidak boleh kemudian eh, menyembeli kurban itu di tempat-tempat umum seperti jalan-jalan, lapangan yang ya tadi sudah dijelaskan bisa menyakiti orang. Karena Allah mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat maktasabu wa mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ya maqtasab wa dia mubina. Lihat bagaimana Allah hancam. Ya. Tanpa memperhatikan mengindahkan tentang perasaan orang maka dia telah membawa dosa yang sangat jelas gitu ya. Tapi ini uh, adab saat menyembelih. Adapun ada bagi orangnya sendiri, bagi orang yang berkorban, satu tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memotong rambut. Tidak boleh memotong bulu-bulu apapun di badan. Kalau antum berkorban nih, nanti 10 hari lagi mau Idul Adha Berarti mulai tanggal 1 Dhul Hijjah sudah tidak boleh memotong kuku, memotong kumis, memotong bulu ketiak, mulai butuh rambut, tidak boleh memotong segala yang tidak boleh dipotong. Ya, karena dikiaskan kepada orang yang ihram haji. Kepada orang yang ihram haji kan banyak tuh larangan-larangan kan. Termasuk orang berkurban pun ada larangan-larangan yang harus dipatuhi salah satunya tidak boleh memotong dan eh, baik rambut, bulu ataupun kuku. Dan kalau sampai memotong, Kata ulama haram hukumnya berdosa. Dan ini berdasarkan hadis Umi Salamah radhiyallahu an. Nabi mengatakan mangkana indahu dhabhun yuridu an yadbahahu faro'a hilala dhil hijjati falayamussa min sya'rihi wala min adfari hatta yudhahiyah. Barang siapa yang hendak berkurban Kemudian dia melihat bulan awal Hijjah, tanggal 1, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10, maka tidak boleh disentuh rambutnya, tidak boleh disentuh kukunya, sampai hewan kurbannya dikurbankan. Boleh boleh dipotong. Dari sini kata para ulama, larangan ini memiliki faedah tahrim haram hukumnya. Walaupun ada ulama yang mengatakan makruh. Ya. Tetapi kalau memang ada orang yang melakukannya, dia berkorban, tetap juga memotong kuku dan memotong ini. Apakah ada bayar fidyah? Tidak ada. Cuma dia berdosa karena melakukan hal yang diharamkan. Inilah uh, sekilas ikhwan uh, tentang hukum-hukum korban. Saya harus segera pulang nih. Karena besok ada perpisahan anak-anak SMA kelas 3. Uh, mohon maaf tidak ada soal jawab. Subhanallah bihamdika. ilaha ila anta astaghfiruka wa Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.